Pemirsa, ruas jalan di RT 19, 20, serta RT 21 Kelurahan Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi rusak parah. Warga kini menagih janji kepada pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk memperbaiki jalan tersebut. Seperti inilah kondisi jalan yang berada di Kelurahan Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di RT 19, 20, serta RT 21. Baik warga maupun pengguna jalan mengeluhkan kondisi jalan. Selain banyak lubang besar dan kecil, jalan sepanjang 100 meter ini pun bergelombang, sehingga rawan terjadi kecelakaan. Selaku warga RT 21 Fofi mengatakan, jalan di Kelurahan Sengeti yang menghubungkan RT 19, 20, serta 21 ini telah lama rusak berat. Setiap reses dewan maupun musrembang kelurahan selalu dibahas dan masuk rencana untuk perbaikan. Namun sampai saat ini jalan tersebut tidak pernah tersentuh perbaikan. Sangat menyayangkan puluhan tahun sudah tidak dibangun jalan kami ini. Karena alasan pemerintah jalan Pertamina. Harapan kami kepada pemerintah dan kepada dewan yang reses, tolong jalan kami menjadi prioritas karena jalan di RT 21 puluhan tahun tidak diperhatikan pemerintah. Dari RT 19, RT 20, RT 21 itu kurang lebih 100 meter. Janji dewan akan terrealisasi di 2021. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.